datanglah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Seiring perkembangan teknologi, Nusantara telah memiliki wajah yang baru. Hamparan hijau sabana kini telah berganti hitam aspal yang membentang di sepanjang jalan. Pepohonan yang tinggi menjulang kini telah tergusur oleh beton dan tiang-tiang. Akan tetapi, jauh di pedalaman, secuil surga masih tersimpan dengan segala keasrian. Sebutlah desa Madang Kluwen yang hanya dihuni oleh beberapa keluarga saja. Terletak di sebuah lembah gunung sebelah selatan Nusantara sana. Rakyat Madang Kluwen hanya mengenal bersuka dan bekerja. Semua usaha kembang, bumi ditanami, pasti jadi. Hidup sejahtera tanpa tahu siapa raja di negerinya. Gotong royong adalah budaya setiap harinya. Rukun, tentram antara satu dengan yang lainnya. Hei, dengarkan ya, dengarkan. Dari Madang Kluwen aku membawa cerita. Klinting namanya, seorang pemuda desa yang hidup berdua dengan bapaknya. Klinting, anak yang rajin dan berbakti. Klinting ditinggal mati oleh sang ibunda sejak kelahirannya. Tapi hidupnya Klinting sejahtera, tak khawatir kehabisan stok beras dan bahan pangan lainnya. Apalagi sampai mengantri sembako dan jatah beras bulog di kantor desa. Hei, itu kan kelakuan orang-orang kaya di negeri Wakanda. Ya, benar kau, benar. Takdir yang maha kuasa, tidak ada yang tahu. Kebahagiaan Klinting tiba saatnya untuk diambil kembali. Orang tua satu-satunya, bapak yang menjadi teman hidupnya, tiba saatnya kembali kepada sang pemiliknya, sang penguasa alam semesta. Manusia bisa berlari dari kejaran binatang yang buas. Manusia bisa bersembunyi dari para penjahat. Tapi manusia tidak pernah bisa berlari dan bersembunyi dari kejaran waktu. Dan di dalam waktu ada kematian yang selalu siap menerkam siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngarasaning
mama kang bilani mugi enggal sirna Alkisah diceritakan Klinting sedang mencari rumput di sawah. Seorang teman sekaligus tetangganya bernama Minto mengajak Klinting untuk istirahat menikmati bekal makanan yang Minto bawa. Ketika sedang enak-enaknya menikmati makanan, tiba-tiba saja Gambluk si pembawa kabar datang membawa kabar. Kabar baik atau burukkah itu? Mari saksikan bersama drama yang bertajuk Luming Lemah. Karung rumputku masih belum penuh. Di mana aku harus mencari rumput untuk pakan kambing-kambingku yang rakus itu? Yo, kosong dulu. Ini aku dibawakan bekal lebih oleh Biung. Ternyata kamu toh. Sini, Ting. Kebetulan sekali toh. Perutku sudah keroncongan dari tadi. Maklum, pemuda sebatang kara sepertiku kan tidak ada yang membawakan sarapan. Jangan begitulah. Kita kan berteman sejak kecil. Anggap saja aku ini keluargamu. Sudahlah, nikmati makanan ini. Terima kasih. Kang Minto, Kang Klinting,
Enci ono ulo. Jari ini ono ulo. Werto ulo. Dudu ulo. Suaramu si bluk. Gak jelas. Sampai kan kupuk. Oh, gembong. Apa ini kan? Hah? Apa ini? Sego ulo. Ulo? Mangan lo? Ayo. Ayo. Mangan, mangan. Kok dimakan toh? Hah? Dimakan? Eh, Blo. Kok makan kamu, Blo? Laper kan? Laper. Laper. Cerita dulu, apa kabar buruknya? Iya, Blo. Kabar buruk apa yang kamu bawa? Oh iya. Kabar buruknya? Kene. Aku melihat naga. Naga. Orang kota. Orang kota? Hmm. Di mana? Di sana. Di sana? Hmm. Siapa orang kota itu toh? Pasti orang kota itu adalah Pak Bakri. Pak Bakri? Kamu kenal? Kenal. Dia adalah pengusaha kaya raya. Dia yang membeli tanah bapakku di dusun sebelah itu. Dia memang bilang mau kesini lagi untuk membeli tanah lagi. Lumayan kalau beli sama Pak Bakri. Ai, 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 ai. Yang ini Pak Bakri. Yang ini. Benar. Aku Pak Bakri yang akan membeli tanahmu dengan harga yang tinggi. Lalu kau pindah ke kota agar hidup lebih layak. Ai, 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 ai. Kau pikir, Pak, desa kami ini tidak layak untuk dihuni. Kami nyaman dan damai tinggal di sini. Lihat, kami tidak perlu mengkhawatirkan bahan pangan. Kami selalu kenyang, Pak. Pak, Ting, ting. Kenapa? Sini, sini, sini. Hidup itu tak melulu tentang kebutuhan, ting. Manusia seperti kita juga punya keinginan. Tapi toh, keinginan adalah bibit dari keserakahan. Kamu mau merawatnya? Hei, hei, hei. Sudah. Minto sudah sepakat menjual tanahnya kepadaku. Lalu aku mau kau menjual tanahmu yang di sana. Terserah berapa maumu. 100 miliar, 200 miliar. Betul, bukan begitu anak-anak? Tunggul, mana sertifikatnya? Klinding, cepat sini. Kamu tahu apa ini? Tidak. Ini adalah sertifikat tanah. Kamu tanda tangan, tinggal beres. Langsung tanda tangan aja, Ting. Sertifikat tanah. Benar, sertifikat tanah. Tanah. Pak Bakri, aku tidak paham yang namanya sertifikat tanah. Yang aku paham, makanan. Dengarkan, Pak. Aku tetap tidak akan menjual tanahku yang besar. Karena tanah itu adalah peninggalan bapakku. Aku
tidak akan sudi menjualnya. Apalagi kepada orang kota sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi kemauanku. Dengan cara apapun, aku harus bisa mendapatkannya. Jangan salahkan aku jika anak bago bersifat kasar kepadamu, Glinding. Ting, jual saja tanahmu pada Bapak Kri. Lalu kamu beli, bisa beli tanah di sini. Aku bilang tidak, toh. Tanah itu adalah harga diriku. Dengar, toh. Pak, tanah itu adalah harga diri keluargaku. Harga diri desa ini. Aku akan tetap mempertahankannya. Walaupun nyawaku menjadi taruhannya. Perihal bunga yang mekar, pada tanah ini pula aku layu dan kering. Pak, maafkan ini. Dom ing lemah, lemah banyu insu. Pak, tunggul, Karmo, hajar dia. Pak, maafkan Linting, Pak. Pak. Awas, Yam. Ai, ai, ai. Aku kan sudah bilang, tidak ada yang bisa menghalangi kemauanku. Maka kau akan mengabarkan kejadian ini ke warga sini. Jadi mati saja kau Minto seperti temanmu itu. Jangan, Pak. Ay. Jangan bunuh aku, Pak. Aku mohon bawa aku tetap bersamamu, Pak. Aku akan setia menjadi bawahanmu, Pak. Tapi ku mohon, jangan bunuh aku, Pak. Jangan. Aku bilang diam. Ai, ai, ai. Akhirnya kau mengerti juga. Desa memang tak layak untuk dihuni. Berdirilah, Minto. Ikutlah ke kota bersama aku.
Jangan tinggalkan aku, Ti. Ti. Bangun, bangun. Ti. Lepaskan aku. Apa? Apa kau tidak dengar? Lepaskan aku. Lepaskan. Enak saja kau ya. Makanya
jadi orang jangan berbuat jahat. Paham gue ya? Paham? Nggak? Tetaplah kau di sini. Kau pantas menerimanya. Minto, cepat masuk pembunuh. Minto, benar kamu Minto? Ya, saya Minto. Oh, jadi kamu Minto, si tukang pembunuh ya? Ya. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi Minto? Minto, ceritakan padaku, apa yang terjadi Minto? Temanku! Siapa temanmu? Linting! Apa yang terjadi pada Linting, Minto? Katakan, Minto! Katakan! Ayo katakan, Minto! Jangan diam saja kau! Membunuh seseorang saja kau mampu. Kenapa menghadapi kenyataanmu kau tidak mampu, Minto? Kenapa, Minto? Kenapa? Minto! Minto! Cepat katakan! Apa yang terjadi pada Linting, Minto? Masih gak mau jawab kau Minto. Woi Minto! Katakan! Aku terlahir sebagai rakyat jelata yang tak mengerti apa-apa selain bekerja dan bekerja. Sejak aku kecil hingga aku hampir dewasa, alam menunjukkan keadilannya bahwa siapa yang menanam, dialah yang akan memanen. Semua berdasarkan konsekuensi. Maka siapa yang bersalah, dialah yang harus disanksi. Namun
Seiring berjalannya waktu, sebuah kebusukan mulai terbongkar jelas bagiku. Bagaikan langit yang tak pernah terusik dan bumi yang selalu diotak-atik, hukum tak berdaya melawan yang kaya, namun sangat sadis mencari rakyat jelata. Mereka yang kalah dibedakan hukumannya, maka dengan selalu terhitung hidupnya di atas tanjang, padahal kejahatan mereka tak terhingga. Tapi rakyat jelata seperti kami, hanya dengan kesalahan sekecil duri, kami disiksa setiap hari, tangan terikat kanan dan kiri, hingga rasanya aku hampir mati. Tapi tidak, aku tak ingin mati di sini. Tolong, tolong aku. Siapapun kalian, Pak Polisi, tolong aku. Lepaskan aku dari ikatan dan jeratan ini. Bebaskan aku dari sini. Aku tak siap jika besok aku harus membusuk di balik bilik buluk ini. Bernegosiasi berkali-kali, hasilnya selalu nihil karena dompetku tak berisi. Keringanan tak pernah kudapatkan karena Pak Hakim selalu mengharapkan imbalan. Kurasa ini semua salahku, tak mau mendengarkan nasihat orang dulu. Mereka bilang, untuk apa menaruh harap pada manusia jika akhirnya sia-sia. Ini salahku, ini. Ini salah. Tetap bergerak, menggerak, langkah merapat barisan, bergerak, bergerak, tetap bergerak, gerak, maju jauh, ganti, bergerak.